Aswara. Aswara. Di sini berseni tunas impian berakar budi, budaya zaman yang melahirkan karyawan berilmu, sahut cabaran teguh bersatu. Tajamkan peda seindah bahasa, lakukan irama rentak pusaka, lenggokkan tali pentas seniman, layarkan seni catatan warisan. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tepua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Hajah Nancy Syukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Rektor Aswara, Ahli Lembaga Pengarah, Dekan-dekan Fakulti, para pensyarah dan hadirin yang sedang menonton Titik Pusaka Seni 2021. Titik Pusaka Seni 2021 merupakan sebuah program anjuran Fakulti Pengurusan Seni Budaya dan Warisan dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah dan Sarawak, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA dan Fakulti Muzik UiTM. Usaha ini adalah untuk bertujuan untuk mengangkat serta memertabatkan seni budaya dan warisan Malaysia secara dalam talian selaras dengan pembudayaan norma baru di Malaysia. Untuk pengetahuan hadirin, Titik Pusaka Seni 2021 mempunyai 4 siri yang berbeza dari segi pengisian pada setiap minggu, dan siri pada malam ini akan mengangkat tentang gaya hidup dan kebudayaan masyarakat negeri Sabah, Sarawak serta kaum orang asli Mahmeri. Hadirin yang budiman, negeri Sabah merupakan sebuah negeri yang kaya dengan keindahan alam semula jadi. Malah, negeri ini turut mempunyai rangkaian pulau yang sangat menawan dan memukau. Hadirin, marilah kita bersama-sama menelusuri jejak pribumi di negeri bawah bayu Sabah. Sabah.
Begitulah keindahan dan keunikan negeri Sabah. Semoga kita dapat bersama mengekalkan keindahan seni budaya di Sabah. Untuk pengetahuan hadirin, kulintangan merupakan salah satu alat muzik tradisional negeri Sabah. Ia banyak digunakan dan dimainkan oleh suku kaum Bajau dan Karazan Dusun ketika menyambut majlis keramaian, perayaan atau majlis rasmi. Bagi memeriahkan lagi majlis, mari kita sama-sama saksikan persembahan kulintangan yang akan dipersembahkan oleh Jali Kulintangan.
asyik sungguh irama kulintangan yang dipersembahkan oleh anak Jati Sabah sebentar tadi. Untuk pengetahuan hadirin, Jati Kulintangan atau nama sebenarnya adalah Razali bin Abdul Rahman merupakan anak kelahiran Sabah yang mengetengahkan dan memperjuangkan muzik kulintangan dalam memeriahkan lagi industri muzik tanah air. Beliau yang mewarisi bakat dari ahli keluarganya itu telah berjaya memenangi pelbagai pertandingan. Antaranya adalah pertandingan seni persembahan dunia WCOPA di Los Angeles. Wow. Dan beliau juga merupakan alumni dari Aswara. Alumni Aswara dah international. Ya, betul. Baiklah hadirin, seterusnya kita terbang pula ke bumi Kenyalang, Sarawak. Merupakan negeri yang terbesar di Malaysia dan mempunyai 27 etnik besar buat setakat ini yang dikemukakan. Kesemua kumpulan etnik ini mempunyai bahasa, kebudayaan dan cara hidup yang tersendiri. Hadirin, marilah kita bersama-sama menelusuri jejak pribumi di bumi Kenyalang, Sarawak. Thank you.
Kebudayaan negeri Sarawak sememangnya tidak dapat disangkakan lagi keindahannya. Begitu juga dengan keindahan alunan sape yang berasal dari negeri Sarawak. Hadirin, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan sape yang akan dipersembahkan oleh Munirih. Pamong jahe nan
Indah sungguh halunan safir yang dipersembahkan oleh Munirin itu tadi. Betul. Alangkah bagusnya jika lebih ramai rakyat Malaysia, khususnya generasi muda, generasi kita, mengambil peluang untuk mempelajari cara memainkan alat muzik tradisional dari Sarawak ini. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung siaran. Oleh itu, majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah dan Sarawak serta Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA di atas perkongsian bingkisan yang telah dipaparkan sebentar tadi. Tidak lupa juga, jutaan terima kasih buat semua penonton yang sudi meluangkan masa bersama-sama menyaksikan Titik Pusaka Seni Siri 1 Jejak Peribumi pada malam ini. Dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Titik Pusaka Seni Siri 2 Borak Belakang pada minggu yang akan datang. Tentunya lebih banyak informasi menarik mengenai industri seni tanah air akan dikongsikan dalam siri yang akan datang. Baiklah, kami menutup tirai pada malam ini dengan persembahan Tarian Zapin daripada Fakulti Tari Aswara. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Jangan lupa hashtag kami Titik Pusaka Seni 2021. Aswara melangkah ke hadapan bersama tradisi. Manis ayu getar rasa jiwa, bolehkan datangmu hati milik siapa? Hati masih dara, jiwa kekal muda, kalau kanda suka risi pada bonda. Sungguh kanda kasih hati rasa sayang, pada dinda masih jiwa tetap tenang. Kasih biar satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Kalau memang benar, kasih biar satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Jangan ragu-ragu, jangan ragu kasih dalam diri. Hanya pada satu, aduhai sayang, milik hati ini. Dinda sungguh bijak, sungguh bijak, manis tutur kata. Mana boleh tidak, aduhai sayang, hati sudah suka. Untung nasib badan, tangan jadi nyata. Bunga kembang taman, muka dalam jiwa. Duduk pada hati, risik pada jiwa. Bawa hingga mati, jangan kita lupa. Ayu getar rasa jiwa, bolehkan dah tahu hati milik siapa? Hati masih dara, jiwa kekal muda, kalau kanda suka risik pada bunda. Sungguh kanda kasih hati rasa sayang, pada dinda masih jiwa tetap kenal. Kasih dia satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Kalau memang benar, kasih dia satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Jangan ragu-ragu, jangan ragu, kasih dalam diri. Sungguh bijak manis tutur kata.